Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillah malam ini kita sekali lagi bersiaran dalam Sembang Santai Takaful. Dan kali ini kita bawakan daripada JDT, Johor Darul Ta'zim. Puan Haja Noshila daripada kita punya bos, anchor bos di Skudai Johor Skudai Johor. Jadi alhamdulillah bersama kita pada malam ini juga Ayan Lady sebenarnya. Ayan Lady ni sebenarnya kita bawakan Puan Nur Azrin binti Nazri, POI Mari Club Tier 1 bulan April tahun 2020, dengan 5 kes dan juga 1 recruitment. Tahniah Puan Nur Azrin. Nur Azrin sudah berada di talian ya. Berada talian? Ya. Ada. Dan juga kita bawakan kita punya pemenang anugerah kedua kita, iaitu Puan Nurul Ashikin binti Mak Amin, POI Mahari Club Tier 1 juga Tier 1 pada bulan Mei 2020, juga dengan 5 kes dan juga 1 recruitment. Dan untuk makluman rakan niaga, kedua-dua Ayah Lady kita ni adalah juga agency director di bawah siliaan Puan Haji Anwashila di Skudai Johor. Minta supaya semua rakan niaga baru dan lama, kita hari ini bersiaran bukan saja di Zoom ya, kita juga bersiaran di live telecast YouTube. Anda semua boleh saksikan juga di YouTube ataupun di Zoom, dan insyaAllah program kita pada malam ini akan berlangsung kurang lebih satu jam. InsyaAllah 30 minit pertama nanti saya akan ajukan beberapa soalan kepada Puan Nur Azrin dan Puan Nur Ashikin. Kita akan bertanya sedikit tentang program, aktiviti, aspirasi Ayah Lady kita, dan seterusnya nanti saya akan buka juga kepada semua rakan niaga di luar sana. Anda boleh tanyakan sama ada melalui dengan menekan button unmute, tanya terus, ataupun dengan cara melalui chat room. Kita ada chat room di Zoom dan juga kita ada chat room juga di live telecast kita di YouTube channel ya. Jadi kita ada dua kita melengahkan masa lagi. Mungkin kita nak bertanya dulu kepada Puan Ikrin. Puan Ikrin ni sebenarnya kalau ikutkan kepada Puan Ikrin dengan Puan Nazrin ni sebenarnya bukanlah lama sangat berada dalam industri takaful ni. Kalau Puan Ikrin ni kalau saya lihat kan berada dalam industri takaful ni dalam tahun 2018 kan? Betul Puan Ikrin 2018? Dan juga Puan Irin 2017. Jadi mungkin saya boleh tanyakan dulu Puan Nur Azrin lah kan? Sebut sedikit latar belakang beliau. Macam mana kemudiannya akhirnya terjebak dekat dalam industri takaful ni. Kan? Malam ni kita sembang santai-santai. Jadi kita jangan tension-tension. Kita relax-relax je kan. Saya tengok muka Puan Nur Azrin dengan Puan Ikin macam mana. Relax-relax jangan stres sangat malam ni. Jadi saya persilakan Puan Nur Azrin dahululah. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang bersama dengan, kongsikan bersama dengan semua rakan niaga di TISAH dan juga dengan publik di luar sana. InsyaAllah mungkin ada juga publik yang masuk pada malam. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Nur Azrin binti Nazri, boleh panggil Erin lah. Saya baru join lah untuk takaful ni 2017. Sebelum ni saya bekerja di Jabatan Kerajaan lah dalam selama 7 tahun. So saya tujuh tahun kerja kerajaan, saya rasa macam saya nak buat sesuatu, di luar orang kata daripada tugas yang sebelum ni. Saya macam maksudnya tak naklah buat benda yang sama je kan, saya nak cubalah bisnes, tapi bisnes yang saya rasa macam tak perlukan modal yang banyak, yang nak simpan stok yang banyak. Jadi saya cuba untuk join bidang takaful, dan saya rasa alhamdulillah memang saya ada
passion kot, minat lah. Saya minat. Jadi saya itulah mulanya saya join bidang takaful sebab saya rasa saya memang tak nak modal yang besar untuk buat sesuatu bisnes lah. Macam tu. Okey. Itu daripada Puan Nur Azrin eh. Jadi kita kita kembali pula kepada Puan Ikin eh. Mungkin boleh cerita sedikit latar belakang Puan Ikin, macam mana pula boleh terjebak ke dalam industri takaful ni kan? Silakan Puan Ikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam kerja saya, saya pernah bekerja di dua buah syarikat perbankan sebelum ni dan satu insurance company sebelum saya join Family Itisas ni lah. So, last perkhidmatan saya dekat sektor perbankan pada tahun 2018. Masa tu sebenarnya saya belum masuk ITISAS. ITISAS sebenarnya Cik Syah saya masuk 2019. Oh ya. Yeah. 2018 tu tahun saya last menyertai kerja, takaful kan? Dekat sektor perbankan. So, sebelum saya ambil keputusan untuk berhenti dan saya bekerja secara freelance sebagai unit trust consultant dekat salah sebuah investment company. Tapi bila saya berhenti daripada bank, saya terfikir macam mana nanti dia saya punya lesen jadi walaupun muda remaja dekat dalam industri takaful ni telah menunjukkan pencapaian yang cukup membanggakan dan saya yakin pencapaian POI ni akan diteruskan pada bulan-bulan yang akan datang lah. Jadi untuk memastikan pencapaian bulan-bulan akan datang ni terus orang kata dapat dicapai dengan lebih istiqomah, mungkin kita boleh tanyakan dahulu kepada Puan Nur Azrin lah, apa dia punya strategi untuk pastikan power istiqomah Mari Club ni dia terus berada dekat dalam carta lah setiap bulan. Kan? Silakan Puan Nur Azrin. Okay. Dengar tak? Dengar. Silakan. Okay. Okay. Untuk sekarang ni, sebelum ni kita boleh buat talk, boleh jumpa kan. Lepas tu TPKP ni kita pun tahu tak boleh nak jumpa orang. So, saya memang menggunakan media sosial lah. Saya FB, buat story, apa-apa berkenaan dengan takaful. So, sharing apa je yang macam berkenaan dengan takaful, saya lebih suka share lah. Dekat WhatsApp pun saya share juga, dekat adik-beradik, dekat saudara mara semualah, kawan-kawan pun semua-semua saya share. So, dekat situ lah nanti adik akan reply lah yang akan berminat. So, kita jelaskan melalui WhatsApp je dan alhamdulillah lah memang saya guna teknik macam tu. Lepas tu saya ada guna referral lah sebab senang kan, lebih senang dia kenal, jadi tak payah jumpa dia. Bila referral ni contoh macam kawan-kawan rapat, dia kenalkan kawan kan, jadi saya rasa lebih mudah untuk saya approach lah. So melalui online je, apa-apa guna WhatsApp macam tu. So boleh email jugalah, email untuk nak apa, bagi macam apa yang details yang kita perlukan. Macam tu alhamdulillah lah adalah dapat lakis. So saya gunakan medium media sosial FB, WhatsApp. Saya share buat, story. Bulan ni berapa kes Puan Nazrin? Bulan Jun sahaja. Kalau bulan boleh kongsikan. Bulan Jun 5, 6, 7. Dalam 7. 7 ya submission. 7 submission. Dan 7. Juga berapa rekrutmen? InsyaAllah. Rekrutmen 1. 1. Alhamdulillah. Bulan Jun sahaja sekarang ni pencapaian telah meningkat hampir more than 50% tu daripada 5 kepada 7 dan juga 1 rekrutmen. Itulah dia bulan Jun sahaja. InsyaAllah. Tahniah kita kita kembali pula kepada Puan Ikin. Mungkin tadi kalau kita tengok Puan Azri ni banyak strateginya menggunakan online lah kan. Jadi kita nak tanya juga strategi Puan Ikin ni untuk teruskan pencapaian POI Mari Club dan seterusnya menggeli carta lah pada masa-masa yang akan datang. Silakan Puan Ikin. Okay. Saya
Saya gunakan dua pendekatan, sama juga macam orang lain juga, online, secara online dan offline. Online tu macam biasalah melalui media sosial, FB, WhatsApp status, dekat IG. Dan offline ni saya lebih banyak kepada approach. Saya memang tak pernah berhenti approach. Prinsip saya, asalkan saya jumpa orang, saya mesti senyum dan buka mulut. Bila saya dah start buka mulut, saya mesti akan start dengan perbualan. Saya punya name card, saya sentiasa bawa. Saya sentiasa pastikan name card saya ada dekat handbag, dekat purse, dekat file, dekat beg kerja saya. Maksudnya memang saya tak static dekat mana-mana satu tempat lah, bersepah. Sebab kadang-kadang saya keluar nak pergi kedai pun saya cuma bawa purse. Jadi saya kena pastikan dekat purse tu pun mesti ada at least 5-6 keping name card. Sebab daripada situ, bila saya jumpa orang, bila saya dah start senyum, bila orang tu pun dah balas senyum saya, saya memang akan terus hulur saya punya name card dan start memulakan perbualan. So daripada situ, bila dah start berbual dah ni, dan bila nak akhiri perbualan, biasanya saya akan minta dia punya contact number. Itu cara yang saya selalu gunakan lah. Selain daripada tu ialah daripada referral. Kes-kes yang saya close, saya minta diorang bagi saya referral. Untuk saya dapat cross sell dengan diorang punya relative ataupun maybe kawan-kawan lah. Itu saja. Itu yang strategi yang digunakan lah. Bulan ni berapa kes Puan Nikin? Bulan 6 eh. 8 kes 1 RN. Alhamdulillah, bulan 8 saja. 8 tahniah ya Puan Nikin, 8 kes dan juga 1 RN. Dan untuk makluman anda semua, pada bulan ni saya memang cukup-cukup terharu juga kepada semua rakan niaga kita. Buat kali pertamanya pada bulan Mei masuk ke Jun ni, kita Itisah Seputelah pun berjaya mencapai bilion dolar ringgit agensi. Tahniah juga kepada semua sekali rakan niaga kita, bukan saja pada Perdana Razin Naikin. Dan insyaAllah dengan pencapaian ni saya rasa bulan depan kita akan bawakan lagi mungkin pencapaian yang lebih besar. Kita akan lihatlah. Mungkin dia ada beberapa strategi yang dia beliau gunakanlah untuk memastikan pelanggan ni menyertai polisi takaful tu bersama dengan beliau. Agak-agaknya boleh sharing tak dengan pelanggan what kind of teknik yang Puan Nur Azrin gunakan bagi meyakinkan pelanggan ni untuk menyertai takaful dengan Puan Nur Azrin? Mungkin boleh sharing dengan kita punya rakan niaga lah. Okay. Macam sebelum ni kan ada ada claim lah, claim contoh ada okay. Klien yang macam contoh ambil medical card, dia dah pernah awarded, okay. Macam ada klien yang dia kena seize lah, so bill dalam lebih kurang hampir 18,000 lah, okay. So dia awarded 2 hari, so dekat situ saya boleh share lah yang memang medical card yang dia ambil tu boleh mampu membantu dia ketika dia memerlukan untuk dana kos perubatan. Lepas tu okay. Masa dia lepas dia keluar tu kan, dia boleh claim lagi dalam masa 90 hari tu kan. So orang panggil kita ada bukti lah, saya tunjuk lah dekat klien, macam contoh medical card, sebab ada yang cakap betul ke masa you nak masuk nanti macam-macam lah, tak boleh lah, nanti decline lah. Tapi kita ceritalah benda yang apa yang boleh, apa yang tak boleh. As long as you tak menipu, benda tu tak fraud apa, then okay lah. Should be no problem lah, kata kan. Lepas tu saya tunjuk lah bukti-bukti macam tu. So orang macam dia tengok macam tu, oh ada macam ada orang cakap apa, testimoni lah macam tu kan. So orang pun lebih percaya lah, lebih percaya. So Alhamdulillah lah, bila kita tunjuk benda macam tu, dia rasa yakin dan dia akan ambil lah. Kita timbulkan sedaran macam tu. Okey, nampak ya rakan niaga, itu antara satu kaedah yang baik untuk digunakan, menggunakan kaedah fear. Ini menggunakan kaedah fear bagi membolehkan rakan pelanggan kita tu yakin bahawa kita boleh menyelesaikan isu yang mungkin dihadapi oleh pelanggan kita. Kan? Jadi mungkin juga kita boleh tanyakan Puan Ikin, mungkin dia ada teknik-teknik yang berbeza yang boleh dikongsikan dengan rakan niaga. Kalau ke Puan Razri tadi, kita tengok dia banyak menggunakan artikel, banyak menggunakan testimoni, tunjukkan kepada pelanggan.
Dan kaedah itu nampaknya memberi orang kata strategi yang bagus dan taktik yang bagus kepada Puan Nur Azrin, dan menyebabkan pelanggan percaya dan akhirnya close deal dengan Puan Nur Azrin. Jadi kita nak tanya juga pada Puan Ikin, mungkin boleh kongsikan juga dengan rakan niaga ni, kalau Puan Nur Azrin tadi lebih kepada fear kan, mungkin Puan Ikin boleh sharingkan kepada rakan niaga kita. Okay, macam saya masih terlampau baru dekat ITISAS. Even though sebelum ni pun saya dekat insurans pun belum terlampau lama, maksudnya pengalaman tu kurang. Jadi saya belum ada lagi customer yang pernah ada claim yang berat, yang belum ada pengalaman tetapi dia punya close deal tu sudah sampai 8. Sebab saya memang tak ada nak tunjukkan macam claim apa-apa, sebab saya tak ada testimonial lagi orang cakap kan untuk saya, klien okay. Saya sendiri. Tapi saya lebih, bila saya nak close dengan seseorang tu, saya lebih suka start dengan mesti nak pecahkan iceberg tu dulu. Okay. Orang cakap maksudnya saya mesti nak jadikan dia kawan saya dulu. Bila kita dah mesra, bila dia dah put trust dekat kita, kita cakap apa pun selalunya dia boleh terima. Jadi dia kurang sikit argument sebab dia pun mungkin dia dah tahu kita punya sejarah, dia dah tahu kita dulu mungkin kerja kat mana, dia dah tahu kita sekarang ni buat apa, dia dah percaya. So bila kita, bila saya start kenal seseorang, untuk saya close apa-apa case, saya akan try cuba jadi kawan dia dululah. Sebelum kita close further dengan ajak dia jumpa kat luar, mengeteh, belanja dia minum, macam tu. Untuk sebelum saya mulakan perbualan yang selanjutnya. Puan Ikin lebih-lebih banyak menggunakan emosi untuk memastikan pelanggan. Kan betul ya, menggunakan emosi untuk memastikan pelanggan tertarik dengan perkhidmatan beliau. Dan itu juga satu strategi yang bagus sebenarnya, dan banyak lagi strategi-strategi lain. Nanti kalau anda ingin tahu strategi berkenaan, boleh refer balik kepada kita punya sembang santai takaful sebelum ni. Banyak lagi sebenarnya strategi, itu adalah strategi yang bagus. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada aspirasi lah. Kita nak tanya berkaitan dengan aspirasi Puan Nur Azrin juga Puan Ikin. Mungkin ada target-target tertentu yang Puan Nur Azrin dan Puan Ikin ingin capai dekat dalam industri takaful ni. Sebab setiap orang bila masuk dalam industri takaful ni berbeza dia punya sasaran tu. Kan, impiannya berbeza. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Ikin dulu kan. Impian dan sasaran Puan Ikin dalam industri takaful dan kemudiannya di ITISAS khususnya. Okey, silakan. Saya sebenarnya suka kerjaya ni, yang buatkan saya rasa saya nak terus istiqamah. Saya dah tak nak lagi macam tinggalkan family ITISAS ni, sebab saya rasa income dekat sini memang saya boleh dapat unlimited lah. Sebab saya ada pengalaman sebelum ni makan gaji. Memang kita akan dapat gaji setiap bulan dan target yang diberikan oleh pihak company lah. Sama juga macam sekarang, saya ada target saya sendiri sebab ni dah business kita sendiri kan. Tapi yang berbezanya daripada segi income, bila dekat bidang ni, saya sendiri yang dapat tentukan berapa income yang saya nak, berapa kenaikan gaji saya nak setiap bulan. Dan saya tak perlukan recommendation pihak atasan untuk promotion naik pangkat. Saya apatah lagi nak minta naik gaji ataupun bonus. Bila dekat sini, ini semua bergantung kepada tahap kerajinan saya lah untuk mencari rezeki. Rajin kita kerja, tinggilah income saya. Dapatlah achieve semua kempen, dapatlah travel semua. Saya selalu terapkan dalam diri saya. Ini bisnes saya, saya yang kena corakkan sendiri cara kerja saya. Itu yang buatkan saya sukalah kerja saya sekarang ni. Okey, mungkin Puan Ikin agak baru dekat dalam industri takaful ni, 2018 kan. Boleh kongsikan pencapaian tertinggi Puan Ikin lah setakat ni lah. Dah 2-3 tahun, 3 tahun di industri takaful. Tahun lepas lah. Saya pun mula tahun lepas. Tahun lepas, okey. Sekejap saya nak mutekan ada rakan kita yang mungkin boleh kongsikan pencapaian tertinggi, Puan Ikin? Pencapaian tertinggi cuma
tahun lepas bila saya start dengan Family Itisas, bermula dengan kempen Batam. Okey, alhamdulillah. Batam dan ada certain incentive yang saya achieve tapi saya tak ingat sebenarnya. incentive lah. Tapi lepas tu tahun ni ikutkan ke Danang. Tapi ter-stop sebabkan PKP kan. So, saya memang daripada segi achievement tu saya memang sangat-sangat kurang lah kalau berbanding dengan Puan Erin. Cakap saya masih budak, masih belajar. Tak apa, pencap 7 dan juga 5 kes dan seterusnya 8 kes tu ada satu pencapaian yang cukup hebat sebenarnya. Dan kita insyaAllah kita doakan Puan Ikin akan terus menambahkan dia punya ilmu untuk tingkatkan lagi dia punya closing ratio pada masa depan insyaAllah. Kita kembali pada Puan Azrin, mungkin kita boleh tanyakan aspirasi beliau pula lah. Silakan Puan Azrin. Okay, macam saya pun dulu sama macam Puan Ikin lah, saya pun makan gaji. So saya rasa macam contoh kalau kita buat kerja lebih pun gaji tetap sama macam tu lah. Tapi bila kerja kat sini, buat takaful ni, lagi kita rajin, lagi banyak kita dapat kan income, unlimited lah income kan. So kita pun rasa macam happy lah. Selain pada tu kita dapat macam contoh achieve apa-apa, kita dapat pergi overseas trip ke, kita dapat cash. Sebelum ni saya pernah pencapaian tertinggi tu saya join 2017. Setahun saya join, alhamdulillah takaful ikhlas bagi saya umrah percuma lah, alhamdulillah lah. Terima kasih. Saya rasa pencapaian yang saya rasa sangat happy lah sebenarnya kan, sebab baru setahun buat kita dapat dapat umrah percuma kan. Jadi bila kita fikir, yalah, maksudnya bila fikir nak pergi percuma lah. Jadi bila dapat reward, mesti kita rasa alhamdulillah lah, memang happy. Sebelum tu pun saya dapat juga reward yang kontes tap pun saya dapat. Lepas tu ada lagi lah agensi-agensi punya kontes, memang dapat. Time tu setahun waktu mula tu, setahun di awal pembabitan saya dibuat bidang takaful, alhamdulillah saya band achiever lah, konsisten lah, berturut-turut kan setiap bulan tu. So itulah saya punya pencapaian saya rasa. Puan Rin, Iri mungkin boleh ceritakan juga sasaran dalam industri takaful ni. Sasaran saya. Dan impian lah, boleh impian kongsikan dengan rakan-rakan niaga kita. Saya memang macam saya tengok Puan Sheila lah, saya tengok Puan Sheila memang ada agensi sendiri. So saya memang kalau ikut impian tu memang saya nak lah. Saya nak ada juga agensi sendiri. Macam itulah. So saya nak kena nak kena struggle jugalah untuk bekerja keras, rajin. Macam itulah untuk saya. Saya tengok jelah contoh yang saya nampak macam Puan Sheila lah. So ada agensi sendiri. So saya nak ke arah tu lah. Kalau boleh. Macam itulah impian saya. Nak ada agensi sendiri. Nak ada rakan niaga yang ramai. Macam itulah. So saya nak kalau boleh saya nak semua orang dapat rasa kemanisan buat takaful ni. Industri takaful yang tak payah stres-stres, maksudnya tak ada kalau kerja kena, maksudnya nak kena ada punch card, nak kena waktu time kerja yang mungkin sesak pagi tu sebab semua waktu yang sama macam tu kan. So kita kita yang boleh boleh aturkan masa kita je. Tapi kita kena disiplin lah, kalau tak disiplin pun susah juga kan. Saya nak bagi tahu kat situ kita ada fleksibel waktu yang mana, kalau contoh macam anak tak sihat, kita boleh cuti sendiri macam tu lah. So kita manage sendiri masa kita, kerja kita. So kerja pun happy. Setiap kali nak pergi kerja ni tak pernah pun rasa macam mana pagi tu nak bangun cakap ya Allah malasnya ke, tak ada. Jadi rasa macam ya Allah happy nak beritahu kawan-kawan semua, happy lah buat takaful ni, happy. Okay. Okay, kalau kita tengok yang berada dekat dalam industri takaful ni, Ayin Lady ni,
Dan kebanyakan mereka memang begitu gembira dapat menguruskan keluarga, dapat menguruskan anak-anak pada masa yang sama, dapat mendapat pendapatan yang cukup lumayan sebenarnya. Macam Puan Razie tadi, dia dah ceritakan sedikit macam mana dia urus beliau uruskan keluarga. Walaupun wanita yang berkejaya, tetapi dekat dalam industri takaful ni kita boleh manage masa kita. Mungkin saya tanyakan juga Puan Ikin lah, juga berkeluarga kan. Macam mana nak susun jadual, bagi-bagi masa kan. Kan kita faham kan, kalau kau wanita ni, ramai yang kau wanita juga dekat dalam ni kan, berbanding dengan orang lelaki, tapi masih lagi dapat menyumbang ataupun mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi berbanding dengan kaum lelaki lah, yang tak perlu menguruskan rumah tangga kan. Macam mana tu Puan Ikin pula? Kalau ikutkan aktiviti saya, kalau sebelum PKP, memang saya sibuklah sebab uruskan anak-anak sekolah kan. Seawal 6.30 pagi sebenarnya saya dah siap untuk hantar anak-anak. Saya dah siap dengan pakaian kerja sekali. Maksudnya, saya terus hantar diorang dan saya akan pusing balik, saya akan tumpang dekat rumah mak saya sementara menunggu office buka. Sebab kalau saya nak patah balik, memang rasanya macam saya nanti kan hilang mood pula nak pergi kerja kalau dah sampai rumah. Jadi bila saya dah siap-siap pakai baju kerja, dah hantar anak-anak ke sekolah, saya pusing, saya pergi ke rumah mak saya dan saya breakfast dengan dia setiap hari. Sampai office buka pukul 9, baru saya pergi ke office. So boleh dikatakan setiap hari saya akan ada di office, tapi saya uruskan anak-anak saya pergi dan balik sekolah sebenarnya. Jadi bila sampai waktu tengah hari, saya memang kena keluar untuk ambil diorang sekejap dan hantar ke ke rumah lah. Itu sebab saya selalu cakap pukul 12 waktu saya bawa Grab. Saya tak boleh diganggu waktu tu sebab saya nak kena pick up anak-anak dan hantar diorang ke rumah sekejap. Jadi sebelum nak menunggu waktu tengah hari tu, saya penuhkan masa saya dengan mungkin saya settlekan admin work saya, mungkin ada kes-kes yang belum settle, dan saya buat follow up, saya buat phone call sikit, saya try dapatkan appointment untuk next day, dan macam itulah setiap hari saya uruskan masa saya. Okay, Puan Razin mungkin boleh tambah sedikit dari segi pengurusan rumah tangga dengan pengurusan kerjaya tu. Macam itulah, maksudnya kita sebelum pergi kerja tu, kita boleh kalau nak masak dulu ke, macam itulah. Kalau kerja office hour dulu, saya 7.30 dah masuk. So dalam pukul 7 tu dah nak kena keluar kan. Jadi tak sempat lah kalau pagi sangat nak masak nak apa kan. So sekarang ni lebih teratur lah. Saya rasa memang teratur untuk masa tu memang memang best lah. Kita ada masa kita sendiri macam tu. So memang balik kerja pun kita boleh balik awal. So balik kita dah boleh ready untuk dinner macam tu. Boleh sendiri punya ni kan waktu. Saya rasa memang kalau saya tahu daripada dulu daripada dulu saya join takaful awal lah maksudnya. Macam tu. Tapi tak apalah, maksudnya pengalaman lah. Kerja lama tu pun pengalaman juga kan. Tapi saya nak beritahu happy, bestnya lah join takaful ni. Buat takaful ni. Okay. Itu dia pengurusan keluarga dan juga pengurusan kerjaya yang teratur, insyaAllah akan membuatkan penghasilan yang cukup hebat juga sebenarnya. Okay, seterusnya mungkin saya nak buka soalan lah daripada kita punya rakan niaga ataupun publik yang ingin bertanya. Terus kepada Puan Razin dan ke Puan Ikin. Saya, anda semua boleh tekan button unmute dan untuk bertanyakan kepada kedua-dua panel kita pada malam ini, ataupun boleh bertanyakan melalui chat room. Sama ada chat room di YouTube ataupun chat room di Zoom. Okay, saya persilakan, saya buka sekarang kepada semua rakan niaga untuk bertanya. Belum lagi ya, saya belum menerima apa-apa soalan. Mungkin malam ni belum panas lagi agaknya untuk tanya Puan Azrin dengan Puan Ikin ya.
Okey, kalau tiada apa-apa soalan lagi, saya nak sambung soalan lain lah pula ya. Soalan lain pula. Jadi dari satu sudut yang lain, kalau kita lihat mungkin agak serius sikit eh. Mungkin Puan Nur Azrin dan juga Puan Nikin pernah berhadapan dengan pelanggan-pelanggan yang mungkin yang dia bukannya menjadi takaful, tapi dia macam agak memandang sinis kepada industri takaful, dan mungkin juga pernah juga berhadapan dengan individu yang memiliki insurans contohnya. Saya tanyakan dulu. Macam ni. Mungkin rakan niaga juga nak tahu kan. Cik Syah tanya siapa ya? Saya tanya Pak Ikin dulu. Okey. Dapat kan soalan tadi kan? Dia putus-putus. Saya tak dengar. Okey. Kadang-kadang ni kita dekat dalam industri ni, Puan Razin dengan Puan Ikin telah pun mungkin hadapi banyak jenis pelanggan lah kan. Jenis pelanggan yang mungkin satu dia pandang sinis ke industri takaful ni, dan juga keduanya mungkin pernah juga berjumpa dengan pelanggan yang telah memiliki insurans contohnya kan. Jadi macam mana Puan Ikin yakinkan mereka ni untuk berhijrah menyertai takaful lah. Ataupun yang pandang sinis ni macam mana? Apa strategi Puan Ikin gunakan untuk pastikan dia tertarik semula dengan takaful? Okay. Kalau saya jumpa prospek yang banyak banyak hal, selalunya saya dengar je dulu apa yang dia tak puaskan okay. Hati itulah. Mungkin pengalaman dia daripada segi apa tu dengan agent sebenarnya. Sebenarnya okay. Semua klien, semua prospek kita dia sebenarnya tak ada masalah dengan insurance company saya rasa. Tapi agent yang attend dia. Mungkin agent tu tak cerita secara detail ataupun mungkin agent tu pernah cerita tapi dia sendiri lupa. Jadi kalau katalah apa tu prospek ataupun stranger tu ke dia kata dia dah ada, dia tak nak lagi dengar, dia pernah kena tipu ke apa, saya selalu minta dia share dulu apa masalah dia, dan kalau dia dah ada medical card, saya minta dia tengok polisi dia. Sebab saya nak telikan apa yang dia cerita dengan apa yang polisi yang dia ambil. Sebab kadang-kadang klien ni dia tak tahu dia apa yang dia ambil sebenarnya. Yang dia buat, okeylah saya nak macam si Ali. Dia buat 220, saya pun nak macam dia lah. Tapi dia tak pernah ambil port pun sebenarnya. Apa benda kandungan polisi tu? Jadi bila saya jumpa klien-klien macam tu, sebenarnya saya minta dia bawa polisi dia ataupun snapkan je ke, saya nak tengok sikit sebanyak apa yang terkandung kat dalam polisi dia lah untuk saya explain further. Selalu saya buat macam tu lah. Okay. Puan Nazri, mungkin juga pernah hadapi pelanggan-pelanggan yang jenisnya mungkin agak ni kan? Saya kalau katalah jumpa prospek yang contoh macam banyak sangat cakap tu tak bagus lah, ini tak bagus apa semua, okay, saya pun macam Puan Ikin lah, saya suruh dia terangkan lah apa masalah yang dihadapi apa semua. Kadang-kadang ada juga yang saya jumpa, dia cerita bukan main lagi lah, cerita-cerita macam-macam. Lepas saya tanya dia polisi, dia tak ada. Dia tak ada pun polisi, dengar-dengar cakap orang je, dia cakap. So saya pun terangkanlah dekat dia macam mana polisi, kalau katalah apa yang boleh, apa yang tak boleh claim, kalau penyakit sejarah tak boleh claim, macam itulah. So dia kata macam ada juga yang argue kenapa dia akan ambil orang sihat je, orang tak sihat yang dah sakit tak boleh. Saya terangkan je lah, kita bukannya charity punya ni lah nak terima macam tu kan. So memang tak adil lah untuk orang yang dah contribute sumbangan tiap-tiap bulan tapi orang semua sihat, tiba-tiba datang dia yang dah sakit lepas tu nak masuk, dan kita nak kena keluarkan dana yang tabung derma kita tu untuk bagi dekat orang yang menipu tadi, macam tu lah. Saya terangkan macam tu konsep dia. So dia boleh terima lah saya cerita macam tu. So cerita halal haram lah, contoh macam insurans dengan takaful, apa beza dia. Ibaratkan macam masuk macam tu lah, saya cerita lah benda yang tak elok, ada apa unsur-unsur yang tak patuh syariah. So dia boleh terima lah, kita explain lah dengan dia secara baik macam tu lah. Tapi kalau katalah ada prospek yang memang
cakap banyak sangat pun saya pun memang tak sukalah nak nak cakap-cakap banyak lagi. Saya pun next je lah macam tu. Okay. Okay. Kalau kita tengok itu antara cabaran yang Puan Irin Laikin hadapi ya, untuk berhadapan dengan pelanggan yang mungkin agak banyak kerana eh. Tapi sudah pastinya sebab pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh Puan Azrin Laikin itu akan menyebabkan Puan Irin Laikin jadi matang. Tapi kalau kita lihat pula kepada rakan niaga kita yang baru ni ha, Puan Irin pun mungkin ada juga melatih rakan niaga yang baru dengan Puan Azrin. Jadi pengalaman Puan Nir Azin sendiri atau Puan Iki sendiri untuk masa mula-mula nak buat takaful ni. Ha, rasa macam mana nak hadapi orang kata banyak cabaran yang puan-puan mungkin hadapi. Lepas tu macam mana puan atasi cabaran-cabaran tu. Ha, kita start dengan Puan Azri dulu sebelum kita pergi kepada Puan Iki. Mungkin ini dia boleh jadikan contoh teladan juga rakan negeri kita yang baru-baru saja nak join dalam takaful ni. Dia nak jinak kan? Maksudnya macam mana? Maksudnya baru kita masa lah. Mula-mula dululah boleh imbas kembali. Imbas dulu. Yelah perasaan takut tu memang semua orang ada lah. Bila kita nak jumpa prospek, nak bercerita pun tak pandai. Jadi saya akan buat satu file lah. File tu semua saya akan study dulu. Macam at least tahulah background company. Lepas tu saya akan masukkan. Saya ada satu file saya yang memang kita bercerita berdasarkan saya buka je file tu, tunjuklah dia ini antara claim-claim yang telah dibuat. Lepas tu ada penceritaan, contoh puan ni ada ambil medical card dia, bila dia masuk, contoh dia baru masuk 6 bulan kemudian dia kena cancer. Bila kena cancer dia ada ambil education plan untuk anak 3 orang. Ada penceritaan kat situ lah. Kat situ contoh sebulan dia ambil untuk anak dia seorang RM80. So bila didesahkan kanser, dia dapat dia dapat apa tu, pampasan untuk penyakit kritikal contoh RM50,000. Lepas tu polisi dia dah waive, tak payah bayar. So tiap-tiap bulan dah jadi percuma dah dia punya polisi dan anak-anak dia 3 orang tu. So diorang dengar kita ada penceritaan dan kita tunjuk benda tu, orang akan nampak lah, nampak macam oh ini sebenarnya kepentingan takaful ni. Sebab kalau kata kita cerita je tak tunjuk, kadang-kadang orang macam mungkin dia suka nak faham kan. So kita dah tunjuk benda tu, dia nampak. So kita tunjuklah kat dia, okay, baru mencarum berapa bulan, baru berapa ratus, tapi dia dapat pampasan sebanyak ni. Lepas tu tunjuk pula kemudian setahun kemudian dia meninggal dunia. So pampasan dia dapat berapa banyak. So masuk apa ni, tengoklah nama hibah tu siapa. Kalau suami dia dapat suami dia, macam tu saya tunjuk. Jadi benda-benda macam tu saya rasa membantu saya lah pada awal-awal. Pada mula saya memang kalau nak bercerita je saya macam takut kan. Jadi saya akan tunjuk file tu dan saya akan conteng lah. Contoh saya akan gunakan pen, pen warna merah, biru, hitam macam tu lah. Saya akan tulis lah kalau kematian, saya guna pen merah macam tu lah. Saya tunjuk. Okay. Itu kalau kita lihat Puan Razin ketakutan beliau dan ketakutan beliau tu dia hadapi dengan cara membawa dokumen-dokumen berkaitan lah untuk ceritakan kepada pelanggan. Satu file lah. Satu file besar eh. Tapi saya tanya juga, nak tanyakan juga Puan Nur Azrin, berapa lama tempoh masa yang diambil untuk minta maaf tersekat. Kalau boleh ingat balik lah untuk close deal pelanggan pertama tu, berapa lama tempoh yang diambil tu? Masa mula-mula join industri takaful. Alhamdulillah lah, so far saya awal-awal pembabitan memang saya akan pergi ke adik-beradik. Maksudnya pergi pada natural market dahulu lah. Betul. Dan natural market dahulu untuk mudah close deal. Betul. Contoh macam adik-beradik apa semua dan alhamdulillah lah diorang support lah dan dia tengok kita bersungguh kan. Kita bercerita okay. So dia pun okey lah, dia akan ambil lah untuk dia, anak-anak semua. So memang family saya support lah, macam kawan-kawan pun sama. Jadi tak adalah takut sangat. Tapi kalau nak pergi ke lepas tu stranger, kalau kita tunjuk macam tu, guna file tu, saya rasa lebih senang lah, lebih mudah untuk orang akan, last kali orang akan tanya, okay Erin mana borang, macam tu. Okay, bagus. Tahniah eh. Terima kasih menyertai industri takaful ni. Boleh ceritakan kepada rakan niaga mungkin yang baru nak berjinak dalam industri takaful ni. Silakan Puan Kim. Pengalaman saya masa mula-mula sekali saya buat takaful, saya ni sangat takut nak buat call. Memang
kalau orang lain dah start buat calling tu, saya masih lagi dengan phone, saya tengok kiri kanan. Saya memang takut sangat. Saya boleh dapat cakap untuk permulaan saya join tu memang saya sangat takut untuk buat calling. Saya takut jawapan yang saya terima. Tapi kawan-kawan selalu encourage saya, dia kata tak apa. Call aja sebab customer tu tak nampak pun muka. Kalau dia marah, letak telefon. Dia kata macam tu. Jadi, saya selalu ambil cara diorang sebab masa mula-mula pun saya akan tengok diorang call. So bila saya tengok diorang lepas satu call, okay dapat appointment, tulis dekat buku. Nanti call lagi. Saya cakap saya tak boleh jadi macam ni. Saya tunggu diorang sampai diorang dapat 3-4 appointment tapi saya masih pegang telefon, tak bergerak-gerak. Jadi saya try juga telefon. Cubaan saya yang pertama bila saya call, memang mula-mula biasalah kita tak pandai cakap kan untuk permulaan untuk buat calling. So memang ada rejection. So bila ada rejection, dia kata tak nak, mana dapat nombor semua ni. Saya pun dah tak tahu nak cakap apa, dan tak apalah, terus undur diri. Dan saya terus tarik nafas dulu. Kawan saya cakap stop, dia kata jangan sampai mood down. Dia kata janji kita kena buat calling, every day kita mesti call. Dia kata sebab bila saya baru join, saya tak ada orang cakap, saya tak ada klien lagi. Bila tak ada klien, saya memang tak akan dapat referral. Macam mana nak dapat referral kalau klien tak ada? So saya mesti kena buat calling, saya mesti kena ada database yang lain lah. Jadi bila saya tak mampu nak buat calling, tu yang saya akan tukar kepada approach. Bila approach, saya rasa tu lagi senang sebab face to face. Saya boleh nampak muka orang tu, saya boleh nampak reaction muka dia. So bila saya start dengan approach, saya start approach mass market. Saya suka merayap, saya suka berjalan. Jadi cara kat situ permulaan saya untuk dapat sale. Saya akan pergi ke kedai kasut, ke kedai handbag, saya tengok. Dan sales girl yang follow saya itulah mangsa saya. Bila dia ikut saya, saya startkan perbualan daripada situ. Saya korek dia, saya tanya dia ada kerja berapa lama, saya tanya dengan dia kalau saya puji-puji dia lah sikit sebab selalunya orang ni memang sukakan pujian. So bila dia cakap, oh saya dah kerja 2 tahun kak, weh bagus eh. Awak dah 2 tahun kerja, loyalty bagus. Saya just selalu puji dia macam tu lah. Dan nanti bila dia dah start macam beramah mesra tu, saya terus tanya dengan dia lah. Okay. Kalau misalnya company macam ni awak kerja, awak sakit ke, masuk hospital, company tanggung ke? Selalu bila sampai kat situ, diorang akan terfikir. Memang diberitahu tak cover. Jadi daripada situ saya dah terus start cerita sebersedikit apa tu medical card. Apa perlunya untuk dia kena ada. Jadi daripada situ bila saya dapat customer, jadi saya dah start seronok. Jadi kat situlah saya mulakan untuk dapatkan first case saya daripada approach. Okay, jadi malam ni banyak betul soalan-soalan berkaitan dengan approach pelanggan daripada Puan Ikin dan Puan Azrin. Lady yang berpengalaman dalam approach pelanggan. Juga mungkin juga pernah menggunakan strategi referral Pernah menggunakan strategi referral ke Puan Ikin dengan Puan Azrin? Pernah. Referral? Pernah. Ada rakan niaga kita nak tanya ni, ayat apa yang digunakan untuk minta referral ni? Mungkin boleh Puan Ikin atau Puan Razin share apa ayat yang digunakan untuk dapatkan referral daripada pelanggan? Sebab bukan senang ya nak minta nombor telefon orang lain ni. Silakan. Okey, kalau selalunya saya bagi polisi, nanti bila bagi polisi tu saya akan cakap lah, okey, ada tak kawan-kawan dalam 2 orang lah, macam tu lah 2-3 orang yang you rasa perlu ada, macam mana yang you ambil ni. Lepas tu kalau mind to share lah, tanya dia lah, kalau katalah you bagi I contact number dia dengan nama. Jadi I akan cerita, I tak ada paksaan lah cakap, boleh cerita lah dekat dia apa yang plan you ambil, sebab you rasa bagus kan plan ni, dia kata bagus lah. So I just nak cerita kat dia je apa plan yang you ambil ni, macam tu lah kata, dan tak ada paksaan apa semua. Nanti dia akan bagilah, dia akan bagi 2-3 orang, kadang dia bagi lebih pun adalah, kadang 5 orang pun dia bagi. Kadang dia siap cakap okey takpelah, nanti dia tolong bagi tahu kat kawan dia, nanti macam tu. Saya cakap okey baguslah, kan appreciate lah macam tu.
So daripada situ saya, sebab saya dulu macam Puan Ikin, dia kata dia takut nak call kan. Sebab saya dulu sebelum kerja kerajaan, saya pernah kerja di streaming call center tu. So saya dah biasa kot orang marah-marah kalau tak boleh buat connection tiba-tiba kan. So saya dah biasa orang marah-marah aku, jadi tak ada masalah lah untuk saya bila orang call, bila saya call orang nak marah-marah ke apa macam tu, saya maksudnya tak ada masalah benda tu. Saya tak takut lah untuk kena marah tu kan, sebab dah pernah kerja di streaming call center dulu tu. So pengalaman tu sebenarnya berharga lah. Sebab kalau dulu masa mula-mula memang tak boleh terima lah orang marah, tiba-tiba tak boleh buat connection ke apa, orang marah-marah kan. Jadi bila dah kalis-kalis lah orang kata, dah tahan waktu, so dah boleh buat lah untuk calling tu. Takkan pun saya rasa okey lah, senang je lah macam tu. Puan Ikin mungkin ada boleh kongsikan rakan niaga kita, kadang-kadang referral ya Puan Ikin gunakan. Okay, sama juga bila saya hantar polisi, saya selalu akan bawa sekeping kertas. Sekeping kertas tu memang tertulis nama dengan nombor handphone lah. Dan saya akan cakap dengan klien, boleh tak minta tolong saya tuliskan 5 nama untuk emergency list ni. Saya sebut emergency list sebab sebab kadang-kadang klien dia tak suka nak bagi nombor itu. Mungkin kawan dia, sebab kadang-kadang dia cakap ni kalau bagi nombor tapi jangan cakap saya bagi eh. Dia selalu macam tu. Jadi bila saya tu, saya kena ubah. Saya cakap dengan dia, boleh tak bagi tuliskan 5 nama sebagai emergency list. Sekiranya berlaku kepada dia, pemegang polisi, yang 5 orang ni akan tahu. Maksudnya, dia boleh inform dia punya family, sebab kadang-kadang bila berlaku sesuatu kemalangan ke apa, orang family pun kadang-kadang tak tahu. Tapi sahabat-sahabat yang tahu dulu. Jadi bila sahabat tu tahu, sahabat ni pun tahu yang dia ni ada insurans, dia ada tahu siapa ejen dia. Jadi tu lebih mudah lah. Jadi bila saya dapat emergency list punya nama tu, saya buat call, saya akan inform yang dia, saya cuma cakap lah yang kawan dia ni ada ambil insurans dengan saya, tak careful dengan saya. Saya cuma nak share apa yang dia ambil je. Sekiranya berlaku apa-apa pada dia. Jadi secara tak langsung kadang-kadang dia akan tanya balik saya, dia ambil apa tu? Untuk apa? Jadi secara tak langsung kat situ saya dapat cross-sell untuk orang lain dengan senang lah. Okay, strategi yang bagus. Mungkin boleh digunakan juga oleh semua rakan niaga kita pada malam ni. Jadi malam ni banyak soalan tentang sales dengan approach. Mungkin kita boleh pergi sedikit kepada soalan-soalan berkaitan dengan recruitment untuk rakan-rakan niaga semua. Puan Ikin dan juga Puan Nur Azrin adalah seorang agency director di ITISAS. Jadi mungkin kita nak tanyakan strategi-strategi berkaitan dengan recruitment yang boleh menarik hati rakan-rakan niaga yang baru. Apa strategi yang digunakan oleh Puan Ikin dan juga Puan Nur Azrin untuk tarik terutamanya orang muda-muda lah join industri takaful dan seterusnya khususnya join ITISAS. Apa yang strategi yang digunakan oleh Puan Ikin dan Puan Azri? Okay, kalau saya selalu bila saya nak recruit new RN, saya selalu sharekan dengan diorang mengenai income yang unlimited dekat ITISAS. Saya selalu saya selalu ceritakan dengan diorang pengalaman saya sendiri yang bekerja sebelum ni, makan gaji berbelas tahun, yang mana bila kita tahu kita nak naikkan nak naik gaji tu based on kita punya boss recommendation dia. Kalau KPI kita okey, kita akan dapat lebih, kita dapat bonus lebih. Tapi kalau nasib tak baik, boss tak suka, mungkin tak akanlah dapat rezeki yang macam tu. Jadi bila saya join ITISAS ni, saya dah ada pengalaman bekerja makan gaji dan commission basis. So saya share dengan dia, sebenarnya bila kita join ITISAS, join takaful lah, kita sebenarnya boleh create kita punya income. Income kita, sebulan kita yang boleh tentukan berapa yang kita nak.
sebenarnya kalau seseorang tu betul-betul dia serius pada kerja dia di bidang takaful ni, dia boleh dapat dalam masa setahun dia sebenarnya dia boleh dapat gaji dia yang berbelas-belas tahun yang ditinggalkan tu. Tapi dia sendiri kena corakkan cara kerja dia lah. Tak bolehlah nak malas sebab bila kita kerja sendiri, kita tak ada orang monitor. Jadi saya selalu sharekan pasal income income seorang ejen takaful di mana dapat 6 tahun commission. Okay. Dan kalau makan gaji dekat company saya yang dulu, saya buat sale juga, tapi saya tak akan dapat daripada satu orang komisen untuk 6 tahun pun. Sebab saya dah dapat gaji, saya dapat komisen tu pun hanya sangat-sangat sedikit. Jadi berbeza dengan kita buat secara sendiri. Jadi kita dapat create kita punya income tu lebih cepat lah berbanding kerjaya yang makan gaji. Selain daripada itu, saya akan share dengan anda, kita ada recruitment incentive yang mana saya tahu saya pernah kerja kat company insurance sebelum ni, tak ada langsung pun recruitment incentive tu. Saya pernah bawa kawan saya juga untuk sama-sama join sebagai agent, tapi dia kira sama level dengan saya lah. Maksudnya apa pun production yang dia buat, semua overriding tu pergi ke bos atas. Tapi berbeza dengan konsep recruitment dekat ITSAS, orang kita punya kawan tu, kita boleh dapat overriding dia tanpa perlu nak menunggu sampai kat satu level lah. Jadi kat situ cara saya selalu share dengan stranger untuk inilah untuk macam mana cara saya nak recruit lah, normally macam tu. Sekarang ni sudah berapa orang recruit? Berapa orang kalau ikut yang sebab saya rekrut, ada orang yang bekerja full time, ada yang part time. Total lebih kurang 10. 10 orang ya. Alhamdulillah sejak menyertai ITSAS pada sejak daripada tahun lepas dah ada 10 orang di bawah seliaan Puan Ikin. Saya doakan akan lebih lagi pada tahun inilah, insyaAllah. Kita kembali kepada Puan Nur Azrin, mungkin boleh ceritakan strategi untuk, sebab kita tahu Puan Irin juga adalah seorang agency director ya, untuk menarik perhatian rakan niaga baru, terutamanya rakan niaga yang muda-muda nak join takaful dan juga ITSAS. Silakan Puan Azrin. Okey, kalau katalah macam saya untuk nak rekrut RN tu, saya post dekat macam contoh FB, saya perlukan 3 orang untuk bulan ni. Macam tu lah saya akan guna ayat macam tu untuk saya latih untuk jadi rakan niaga lah. So siapa yang berminat tu nanti dia akan PM lah, tanya macam mana kerja takaful ni, mudah ke dan saya bagilah macam mana yang ITSAS tawarkan tu. Kalau katalah kita 4 case macam tu lah, satu recruitment, so kita boleh achieve yang Mari Club tu. Lepas tu kalau kata kita bawa RN, kita pun ada overriding kita macam tu kan, serta-merta dapat macam tu. So satu benda yang menarik lah kalau orang tengok kan, kita punya sistem di ITSAS ni. Lepas tu macam contoh dia kata tak stres ke apa semua kan, sebab tengok macam happy je dia kata kerja kan. Yelah, kita tak nak kata stres sangat pun, tak pernah lah pula nak stres sangat macam tu kan. So kita santai-santai sambil kita generate income, kita akan cerita macam tu lah kan. Tapi memang betul lah, tak adalah stres macam mana teruk sangat kerja, tak adalah kan. Cuma kita sharing-sharing, kita kata cerita pasal manfaat takaful dekat orang, ajak orang untuk join takaful dana derma kita, sediakan dana aset pantas sekiranya berlaku apa-apa. Kita lebih pada niat nak membantu, dan kita tak nak lah orang-orang yang di sekeliling kita, terutamanya family kita, yang bila berlaku musibah, contoh macam kematian ke ahli keluarga ke, jadi macam hidup susah sangat. Kita tak nak, kalau boleh saya memang tak nak lah, tak suka macam tu. Jadi saya akan pastikan kalau mana-mana family saya, adik-beradik yang berdekatan semua, memang saya akan cakap sampai dia akan ambil lah. Okay. Takaful macam tu kan. So okay, kalau
kalau jadi, katalah contoh macam dia kata tak mampu, saya akan recruit lah. Saya cakap kalau you kata you tak mampu untuk nak ambil takaful, why not you buat? You buat, you boleh bayar, orang bayarkan untuk you punya polisi. Eh macam mana tu? So dia akan menarik lah kan, menarik perhatian dia untuk macam okey lah, boleh lah dia try buat macam tu kan. So kita secara tak langsung kita ajak dia untuk join kita lah, jadi RN kita, business partner kan. Macam tu. Setakat ni sudah berapa orang recruitment ya Puan Nazrin ya? Saya baru 6. Alhamdulillah. Pengalaman yang agak baru juga kepada ramai rakan niaga kita di Iktisas yang sebelum ni hanya menumpukan perhatian kepada jualan dan juga promosi takaful, tetapi sekarang ini juga menjalankan aktiviti merekrut rakan niaga dan melatih rakan niaga baru. Jadi mungkin saya nak tanyakan macam mana strategi yang Puan Ikin dan juga Puan Nazrin gunakan untuk latih rakan niaga baru ni supaya dia boleh mungkin setaraf dengan Puan Nazrin dan Puan Ikin sendiri ataupun lebih lagi? Apa strategi yang digunakan tu? Mungkin kita boleh mula dengan Puan Ikin dulu ya? Saya punya agent memang saya cakap banyak, lebih kepada yang buat secara part time. Jadi diorang nak tak dapat nak hadiri kelas, diorang tak dapat join apa-apa, kadang-kadang Zoom meeting ke apa time waktu kerja. Jadi bila ada sesuatu macam contoh ada produk baru ke apa, saya akan buat saya akan jumpa diorang dan buat personal coaching. Maksudnya saya akan tak kisahlah jumpa seorang-seorang ke apa, janji diorang mesti up to date. So saya akan setkan untuk jumpa diorang, saya akan ajar diorang daripada A to Z, sebab saya nak diorang faham, sebab bila diorang faham baru diorang boleh menjual. Kalau diorang tak faham langsung satu-satu produk, memang tak akan bergerak lah walaupun satu case. Dan kalau diorang masih tak ada keyakinan untuk present depan klien, kalau diorang ada klien, saya akan join fieldwork lah. Saya akan turun together dengan diorang. Saya presentkan untuk diorang untuk first time. Okay. Bila saya present, diorang akan tengok, diorang akan sebab ada yang bila apa yang saya cakap, diorang ikut sebiji-sebiji balik, apa yang saya sharekan tu, diorang gunakan untuk present. Jadi okeylah, maksudnya saya tahu dia faham apa yang saya present. Selalu saya buat macam itulah untuk permulaan saya punya RN baru. Dan dalam waktu yang sama, saya sentiasa akan push. Saya akan sentiasa tanya berapa kes diorang bulan ni. Kalau belum ada RN, cuba try cari RN. Jangan tak try. Kadang-kadang ada juga yang cakap macam susah, tak tahu macam mana nak cari RN. So saya cakap dengan dia, tengok dulu name list dekat WhatsApp tu. Tengok dulu siapa seorang-seorang, try WhatsApp, tanya diorang berminat tak nak tambah pendapatan. Kita ada list daripada situ, kita start daripada situ sebab kat situ semua orang yang kita kenal. Jadi mulakan daripada situ dululah. Tak payah nak susah-susah nak cari orang lain yang kat luar sana yang memang tak kenal kita. So kita mulakan rekrut tu daripada name list kita yang dekat dalam phone tu. Itu cara saya mulakan lah. Okey, alhamdulillah. Maksudnya Puan Ikin telah pun mengaplikasikan konsep duplication ya dekat dalam sistem Iktisas ni sebenarnya. Puan Nur Azrin mungkin boleh ceritakan sedikit macam mana nak latih yang 6 orang tadi tu, rakan niaga tu. Apa strategi yang digunakan? Walaupun mungkin Puan Nur Azrin, Puan Iri mungkin agak rakan niaga kita boleh ikutilah. Silakan Puan Iri. Okay, kalau macam saya pun, kalau saya pun ada kebanyakannya part time lah. Macam cikgu, kadang-kadang busy kan, ada nurse. Jadi saya memang gunakan macam contoh boleh call ke WhatsApp ke apa. Maksud macam tu lah, kalau katalah dia free dan saya boleh personal coaching lah, boleh jumpa kan. So ada apa-apa je, any update, apa plan ke, apa ayat yang bila kita guna ke apa, saya akan share lah, guna WhatsApp saya akan share. Contoh-contoh ayat apa nak memprospect ke nak apa. So saya cakap kalau apa-apa masalah, just boleh call je. Boleh ni lah, boleh saya, insyaAllah mana yang boleh saya jawab macam tu lah, saya boleh bantu. Lepas tu kalau macam contoh dia kata dia ada
saya suruh dia set appointment lah. Untuk first kan dia macam takut, tak yakin, tak apa. Saya cakap tak, saya boleh, untuk first time saya akan boleh pergilah, ikut dia lah untuk saya explain. Nanti dia boleh dengar macam mana. Dan saya juga kalau macam contoh hantar polisi ke apa, kan saya bawa RN untuk tengok macam mana cara saya hantar polisi, apa yang saya terangkan. So saya suruh dia follow je, buat benda yang sama. So dia pun cakap, eh senang je rupanya buat. Ya, yeah, senang macam tu je. So dia pun lepas pada tu dia pun macam berani lah. Dia berani. Lepas tu kita buat satu macam survey form ke, ajar dia lah macam mana nak dapatkan contact kan, contact klien, guna survey form tu untuk diisi. Sebab kita nak details yang macam tu lah, nama, number phone dia apa semua kan, untuk kita boleh WhatsApp cakap dengan dia lah. Okay, kalau nanti lepas ni saya WhatsApp, ada masalah tak untuk saya nak apa, hantar promotion, any plan ke baru mengenai takaful. So dia kata okay, okay boleh. So lepas tu kita boleh ni lah, daripada situ nanti saya ajar dia lah macam mana you nak tarik dia untuk jadi client you kan. So dia orang guna benda tu, dia kata okay, boleh macam tu lah. Okay, masa pun telah 10:16 ya. Sebenarnya kita dah satu jam ke udara sekarang ni. Mungkin saya ada soalan satu. Satu isu yang kita hadapi adalah untuk menghadapi isu PKP, orang kata COVID-19 sekarang ni. COVID-19, dan pada masa sama kita nak tarik orang muda masuk. Ni dua cabaran besar ni. Time COVID-19, tapi pada masa yang sama kita nak buat bisnes, niaga. Dan pada masa yang sama kita nak cari pula rakan niaga baru join industri ni. Mungkin Puan Ikin boleh kongsikan sedikit lah, mungkin nasihat lah kepada rakan niaga kita yang baru-baru ni. Satunya macam mana nak hadapi isu PKP ni dalam time macam ni. Pada masa yang sama pula macam mana kita boleh nasihat rakan niaga kita yang muda-muda, yang rasa-rasa, ataupun rakan niaga, ada yang individu-individu di luar yang mungkin agak skeptikal dengan industri takaful. Kita mula dengan Puan Ikin dulu. Silakan. Masa Cik Syah ni eh, masa dalam PKP ni, masa macam mana rekrut eh. Macam saya cakap tadi, bila kita time PKP ni memang semua keras kat rumah. Memang tak boleh nak buat apa. Jadi memang sentiasa dengan phone. Jadi tak, bila dah tak boleh keluar dengan phone, dah tak boleh nak cek sale, memang saya terpaksa cari sale tu melalui phone lah. Jadi okay, daripada situ macam saya cakap tadi, saya pula yang terpaksa tengok name list saya dekat phone untuk saya cari sale dan recruitment. So daripada situ saya start WhatsApp. Memang saya akan sentiasa WhatsApp. Saya akan terus direct tanya. Kadang-kadang ada yang saya terus tanya, dah ada takaful tak? Lepas tu nak tak? Kalau saya tahu dia ni memang dah ada takaful dekat daripada name list saya tu, saya akan terus divert pada nak tak cari income lebih. Jadi daripada situ, sebab ada saya punya klien masa PKP adalah klien-klien saya masa di sektor perbankan yang dulu. Jadi saya try tanya khabar, konon-konon sebab dah lama tak dengar khabar kan, sebab dah berhenti kerja bank dah lama. So saya buat saya WhatsApp dia orang dan saya tanya khabar macam mana keadaan dia orang sekarang. So daripada situ saya terus buka cerita pasal takaful. Bila normally dia orang akan tanya saya, sekarang Syukin you buat apa? So saya cakap lah saya sekarang dekat industri ni semua lah. Dan saya terus tanya dia, dah ada takaful ke? So kalau dia cakap, oh tak, saya dah ada, nanti saya akan start perbualan daripada situ sampai saya close case melalui cara tu lah. Macam ni perbualan melalui WhatsApp lah eh, Puan Ikin eh? Ya, perbualan melalui WhatsApp eh, okay. Silakan sambung. Lepas tu sama juga macam bila kita nak cari RN, bila kita tak boleh keluar memang kita tak berpeluang pun nak jumpa orang. Tapi dengan cara bila PKP ni memang kita terpaksa guna cara WhatsApp lah. So saya akan WhatsApp daripada situ lah. So saya tanya diorang mana yang bekerja yang saya tahu gaji hanya berapa macam tu. Saya cakap dengan diorang, nak tak kalau tambah income, buat kerja macam saya, buat kerja macam akak, buat kerja macam yang akak buat selama ni, akak boleh dapat income macam ni yang tak ada, yang akak tak pernah dapat sebelum ni. Memang saya akan
Ceritakanlah apa income yang saya dapat dekat TISAS, comparekan dengan income saya yang sebelum ni. Jadi daripada situ ada yang tertarik, dan semua submission kalau tuan nak buat semua melalui WhatsApp lah. Oh, okey. Puan Azri, mungkin boleh, Irin mungkin boleh kongsikan sedikit strategi waktu PKP ni untuk RN dan juga pelanggan baru. Okay, tapi PKP tu saya memang banyak share story memasak di FB. Jadi bila share story masak, ada ramai yang tak pernah tegur sebelum ni pun tegur. Sekarang kata, oh rajin masak sekarang ni, macam tu lah. Kata yang tak ada benda nak buat kan sekarang ni. So sambil-sambil layan klien, macam tu lah prospek, oh buat apa, so saya cerita lah. Buat takaful apa semua. So dia rasa macam, dia kata, masa zaman time COVID ni, you tak terjejas ke income you? Buat takaful you business kan? Dia kata sebab dia pun business, kata, tapi dia terjejas lah. Contoh macam dia buka, dia jual makanan apa kan? So dia tak boleh nak buat jualan dia. Dia kata so dia punya income memang terjejas teruk lah. So saya cakap alhamdulillah lah, kita tak terjejas lah waktu time PKP ni kan. So dia pun berminat lah. So dia, kat situ saya boleh tarik lah minat dia untuk jadi RN lah dekat situ. So macam itulah saya banyak macam kadang-kadang bila kita share story tu, dia adalah yang macam kita nak mulakan repo kan. Jadi ada yang tanya-tanya tu, nanti saya akan selitkan lah pasal takaful macam tu. So alhamdulillah ada juga yang memang sign up lah melalui story FB dia macam tu. Okay, tahniah ya Puan Irin dan juga Puan Ikin. Walaupun musim COVID ni, kita ucapkan tahniah kepada Puan Irin dan juga Puan Ikin masih dapat meneruskan aktiviti seperti biasa, dan malahan jumlah penutupan kes tu lebih tinggi di musim PKP ni berbanding dengan musim-musim yang biasa ya. Alhamdulillah. Program ni, mungkin saya nak minta kata-kata penutup daripada Puan Irin dan Ikin, terutama lagi nasihat-nasihat kepada younger generation lah, yang generasi muda ni yang nak masuk-masuk, nak mula-mula berjinak-jinak dalam industri takaful ni. Kata-kata akhir daripada Puan Azrin jaga Ikin sebelum kita tutup program kita. Silakan Puan, kita mula dengan Puan Irin tu. Pada yang contoh yang terutamanya anak-anak muda yang baru habis study ke apa kan, yelah mesti semua orang nak kerja tu, cerita mesti ada cerita-cerita yang contoh nak do office, nak kerja macam tu lah, tak nak kerja-kerja dalam bidang-bidang sales kan. Saya cakap buat dulu, cuba dulu, dan kalau you dah cuba nanti you baru tahulah rasa kemanisannya buat, nanti you rasa happy, enjoy. Sebab zaman sekarang pun tak boleh nak memilih-milih kerja kan, nanti you akan dapat unlimited income. Yang penting you buat bersungguh-sungguh lah, buat apa pun kalau tak bersungguh tak jadi juga kan. So you kena buat bersungguh-sungguh, lepas tu niat nak bantu orang, mudah urusan orang, insyaAllah lah you dapat lah apa yang you nak tu, macam tu. Itu okay. Je lah saya. Puan Ikin mungkin nak bagi kongsikan kata-kata penutup kita pada malam ni, insyaAllah. Okay, untuk orang di luar sana yang muda-muda, yang belia tu, masih muda belia tu, jangan takut nak join bidang takaful ni, sebab kejayaan ni sebenarnya dia tak terhad untuk semua orang, bukannya semestinya yang muda sangat ke ataupun yang muda, sebab maksudnya siapa-siapa je sebenarnya boleh ceburi bidang takaful ni, dengan syarat minimum dia mesti ada SPM je. Student you boleh boleh buat juga, mungkin dia boleh kurangkan beban parents dia. Orang yang dah mempunyai kerja tetap pun dia boleh buat secara part time, tanpa tinggalkan kerjaya mereka. Dan even orang yang dah pencen pun sebenarnya boleh buat juga kerja ni. Jadi kalau macam yang muda-muda tu yang masih lagi rasa takut, tak reti nak cakap, nak apa tu, macam mana nak buat, jangan risau, sebab semua benda tu kita boleh ajar. Kita ada kelas, kita boleh macam kalau akak sendiri, macam saya sendiri, kalau saya yang rekrut, saya akan saya tak akan biarkan lah, insyaAllah. Saya akan try ajar diorang, kalau cuma perlukan masa diorang je lah. Diorang nak berjaya, diorang pun kena tunjukkan kesungguhan. Bukannya kita sebagai leader yang push aja, tapi orang bawah
dia sendiri tak nak tunjukkan apa-apa perubahan. Maksudnya daripada segi dua-dua pihak kena bekerjasama lah. Jadi jangan takut, macam yang saya cakap, takapu ni bukannya satu bidang yang susah, sebab kita share awareness saja. Sebenarnya kita join takapu ni, ejen takapu ni pada saya seorang pekerjaan yang sangat hebat, sebab kita jual, kita sharekan sesuatu benda yang belum jadi. Jadi kalau kita ejen takapu ni berjaya, kita sukses kat luar sana, maksudnya kita memang seorang ejen takapu yang hebat. Itu je yang saya nak cakap lah. Jangan takut, cuba dulu. Okay. Itu dia satu perkongsian yang cukup hebat daripada Ayah Lady kita, daripada JDT. InsyaAllah kita harapkan Puan Ikin dan juga Puan Irin akan terus sukses dekat dalam industri takaful ni. Dan kita harap bersama dengan Hajar Nushila di agensi, akan mungkin kita lihat mengungguli carta di Iktisah lah kelak, insyaAllah kita lihat nanti. Itu saja saja perkongsian kita pada malam ini, Sembang Santai Takaful. InsyaAllah program ini akan terus kita akan laksanakan secara istiqamah. InsyaAllah minggu depan kita akan bawakan pula pemenang pada bulan Jun. Sebab kita akan lihat pula individu-individu hebat yang telah membawa begitu banyak kes dan juga dan juga rakan niaga. Saya dengar lebih kita akan ke udara lagi pada minggu hadapan, minggu hadapan, masa yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada program hari ini. Sekian sahaja daripada saya dan juga panel saya, Puan Irin dan juga Puan Ikin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.